Sekarang ni kita kena cabut kepala motor ni dulu. Okey, dia ada dua skru. Dalam ni guna Allen key. Buka dua-dua skru ni untuk cabut dia punya kepala. Dia cuma ikat dua skru je untuk cabut kepala ni. Yang ni cover belakang ni dia clip je. Kena buka dulu cover ni untuk cabut signal standard. So tarik pelan-pelan lah, sebab yang ni kalau kita kasar takut dia patah. Sebab yang dia punya casing ni semua pun clip-clip je. Clip dia nipis je. Okay, tarik slow-slow. Okay, ni dah cabut dah. Slow-slow, tarik slow-slow sebab kat depan ni dia ada satu clip nipis je. Ni kena buka skru signal ni untuk cabut signal ni keluar. Kena buka dulu skru. Susah pula sebelah tangan rakam, sebelah nak buka. Aduh, sebelah dah buka. Sekarang ni aku buka sebelah lagi. Okey, siap. Bila dah buka ni ada lubang, macam mana nak tutup lubang ni? Okey, kita pakai ni je. Macam saya bukan curi ni orang. Saya tahu. Washer dia aku tak beli. So, cara senang. Aku gambar iPhone punya cover. So, potong ni. So, sekarang ni aku gunakan name card siapa tau ni. Buat mold. Buat mold dia. Saiz dia aku potong dulu. So, sebenarnya guna gunting lagi senang. Gunting pun malas nak cari, aku guna pisau lah. So yang ni aku DIY sebab PKP kedai banyak tak buka. 1000 years later. 6.5 hours later. A few. So aku buat, pergi jadi macam ni lah. Masuk ni. So, nampak. So dia akan tutup habis. So nanti yang hitam tu letak marker kacat sikit. So yang ni aku guna iPhone nya. Ada sikit-sikit tulis iPhone lah. So korang jangan pula potong korang punya casing. Sayang kan. So korang potong casing handphone bini korang. Bini korang punya eh. Sebab dia banyak sangat koleksi. So kita potong suara. Okay. Okay. So dah siap. Yang ni aku DIY guna casing iPhone bini aku. Hahaha. Siap, tapi signal dia ni cepat sikit, kena tu, kena tambah relay baru untuk bagi dia slow sikit relay tu. Nanti aku jumpa sifu Zizi, semua tambah relay lah. Temporary okay. Siap. Okay lah.